Hello, hello guys, kembali lagi bersama saya Rifka Bantara Channel, channelnya para pecinta game Euro Truck Simulator 2. Oke, teman-teman, kali ini saya menggunakan bus Gunung Harta sesuai potting yang saya bikin kemarin ya, dan ternyata lebih banyak memilih untuk menggunakan bus Gunung Harta, teman-teman. Kemarin saya sempat posting yaitu milih antara bus Gunung Harta atau Algramas ya, dan teman-teman banyak memilih menggunakan bus Gunung Harta, dan akhirnya sekarang saya bisa langsung ngeblong ya, anjay, gak mau ngalah, kampret. Sorry teman-teman. Nah, kali ini saya menggunakan bus Gunung Harta yang versi 1836 ya, atau mesin Mercedes-Benz. Nah, untuk modnya sendiri saya menggunakan mod SHD editan Mas Tedot ya, teman-teman. SHD MH yang tadi edit oleh Mas Tedot, yang statusnya tentu saja sell. Anjir, nggak kuat, kampret. Tapi ini apa trafiknya ya, nggak mau ngalah. Supi, oke, jos. Nah, untuk soundnya sendiri saya menggunakan sound punya Mas Bimo ya, ini sound 1836. Soundnya mantap sekali teman-teman. Nah, ini untuk tujuannya yaitu ke kota Malang. Ini saya berada di Indramayu ya. Mau OTW ke Jakarta. Ini habis dari Malang ceritanya teman-teman. Karena ini rutenya Jakarta Malang ya, atau Denpasar lah. Gunung Harta biasanya dari Malang, Surabaya atau Denpasar. Rutenya ya teman-teman. Nah, di depan saya ini ada bus ALS juga teman-teman. Ini antar lintas Sumatera ya. Bus dengan trayek terjauh yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dan yang saya ketahui itu jarak paling jauh dari kota Medan ke kota Malang ya, kalau tidak salah. Gila, kira-kira capek enggak ya itu? Ah, mau nyari susah. Elah. Mobil kecil, anjir, nggak kelihatan. Kita pakai kamera 2 aja dulu ya teman-teman, nanti kita next ke kamera 2. Duh, udah di lampu tembak juga. Oke, kita ke bagian interior. Nah, seperti ini teman-teman interiornya ya, atau dashboard dalamnya. Ini udah menggunakan dashboard terbaru AP versi 2017. Joss ini teman-teman. Untuk hornnya, sound hornnya cukup kecil ya kalau berada di bagian interior. Dan untuk mapnya saya menggunakan map Jateng D2 buatan Mas Bukan Donald. Map ini cocok sekali buat kalian yang suka ngeblong ya, karena tracknya juga lurus dan juga cukup panjang, tapi bikin ngantuk juga teman-teman.
Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau ngeblong di map ini, sediain kopi ya, biar gak bete. Alah, nekat anjir. Wrong way, salah jalan. Oh, wow, kalem pir. Gila, trafiknya ganas-ganas di sini, teman-teman. Nggak mau pada ngalah ini. Ini saya menggunakan trafik Z plus MH ya, atau bonus pembelian dari mod EP3. Alah, ayo nekat tuanian, sempak. Nah, jalannya udah mulai sempit. Masuk, guys. Oh, nyenggol, kampret. Ya, ini tikungan ya, jangan nyalip. Bahaya sekali ini. Oh. Baiknya kita tempel bokongnya. Sip, jos. Masuk. Kosong pir terus. Oh, masuk. Kita pakai yang kamera 2 lagi, teman-teman. Rasakan sensasi ngeblongnya ini kalau pakai kamera 2 ya. Jadi kita bisa atur jarak nyalipnya. Ah, jalannya jelek. Untuk grafiknya sendiri, saya menggunakan grafik XRGM. Widih, tiba-tiba muncul. Oke, teman-teman sabar ya. Oke, baru kita nyalip yuk. Di depan juga ada yang nyalip ternyata. Sikat pir. Yuk, masuk. Mantap ini. Kita salip lagi, bos. Yo, kiri. Sinar Jaya ternyata, bung. Wih, ada papol. Kita salip juga papol. Ya, wanjir. Ditilang, guys. Bro amat, kita kabur yuk. Speednya udah full, teman-teman. Oke, kalem. Kita ambil kesempatan cadar. Nempel gini trafiknya.
Gak mungkin, oi. Nah, di sini nih kita overtake. Ya, overtake, teman-teman. Wala 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 wala. Kenapa ini? Oh, di depannya ternyata ada Bing. Oke, kita juga masuk ya. Kita hotel lagi, teman-teman. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore ya, teman-teman. Matahari juga udah mulai terbenam. Jos lagi. Woi. Kampret. Enggak lihat spion apa. Enggak tahu udah di OT. Hampir saja, guys. Gaya ngomongnya guys-guysan. Oke, guys, kembali lagi bersama saya Rikal Bentar Channel. 15k subscriber, enaknya bikin apa ya, teman-teman? Q&A, giveaway atau room tour. Silakan kalian komen. Jir, nekat bet. Oke, ini Gunung Harta, kita salip lagi. Nah, akhirnya kita sudah sampai ya, kota Cirebon. Kita cari tempat peristirahatan atau transit dulu di terminal Cirebon ya, teman-teman. Nanti di depan ada terminalnya. Aduh, lama. Kampret ya. Dia pantura, teman-teman. Di sini cukup padat sekali nih trafiknya ya. Dah, sempak. Kita belok ke kiri ternyata. Mantep ini busnya, teman-teman. Jos banget ya. Recommended banget buat ngeblong ini. Bajingan, kampret. Kampretnya trafik kayak gini nih. Potong jalur sembarangan, asem. Oke, kita udah sampai, teman-teman, di salah satu terminal di kota Cirebon.
Nah, ini dia ya terminalnya, teman-teman. Oke, kita parkir dulu ya. Enaknya di sebelah sini nih, teman-teman. Sekalian nurunin penumpang yang transit di sini ya. Udah kelihatan spionnya, euy. Oke, sip, jos lah. Kita transit dulu di sini. Oke, teman-teman, mohon maaf ya apabila banyak insiden kecelakaan. Itu bukan karena ulah saya, tapi karena ulah trafik yang pertek sembarangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.